cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobite dengan Shinobite yang banyak, atau akun Fem, V4, V5, V6, V7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Nandur Gamer Santuy, no game no life cuy, masih di NXB lagi tentunya. Yang dimana di video kali ini gue bakal coba summon ya, karena di sini ada banner baru lagi cuy. Yang dimana ternyata di sini bannernya cukup menggiurkan banget sih, seriusan bannernya. Bannernya ini bisa dibilang gue rentit dapat MR. Di step 2 tuh gua rentit bintang 6, kalian bisa lihat sendiri di sini. Cuman sebelum step 2 juga di sini udah sangat menggiurkan. Karena nih kalian bisa lihat drop rate-nya itu bintang 5, Ninja Card is 40%. 40%. Dan di step 2-nya itu gua rentit bintang 6. Dan gua udah lihat ya beberapa di grup guild gua, itu ada yang summon juga, ada yang ampas, ada yang hoki. Cuman gue gak tahu nih apakah gue bakalan hoki, masih dikasih hoki, atau disimpan buat Anif nanti. Gue takutnya kalau misalkan sekarang hoki lagi nih ya, dapat 2 MR lah ya, karena 1 MR ini gak bisa dibilang hoki sih, karena kan gue rentit ya. Apakah gue dapat 2 MR atau 3 MR kayak kemarin? Kayaknya gue bakal diampasin buat di Anif sih. Ini udah fix banget ya banner trap nih cuy, karena bentar lagi kan mau Anif ya, sekitar Novemberan cuy. Ya buat kalian yang SB nya pas-pasan, mending skip aja sih saran gua ya, karena kalau kalian paksa buat summon, nanti yang ada habis duluan cuy. Saran gua sih seperti itu. Drop rate nya di sini kalian bisa lihat ya, 0,058% cuy. Tuh kalau gua lihat ya, 0,058% ini emang bisa dibilang ya standar banget sih. Dan MR itu cukup banyak banget tuh, kalian bisa lihat ya, semua MR ada di sini. Target gue di sini sih ya duo Anbu lagi cuy. Ya semoga gue dapat Uchiha Shisui ya, kemarin itu kan Itachi. Ini soalnya di akun yang kedua sih. Oke deh, kita bakal coba ya apakah gue hoki atau enggak nih. Semoga aja gue hoki cuy ya. Kita habisin 600 SB coy. Oke, ini satu kali multi tuh dapat diskon ya 250. Tanpa berlama-lama lagi ya, daripada kebanyakan bacot, langsung aja kita gaskan. Oke lah ya. Yuk, apakah tangan dewa gue masih diaktifkan atau sudah disegel nih? Ah, tidak ada asap sama sekali. Sudah terlihat di sini keampasannya ya, step 1. Gila. Udah 2 merah loh di awal. Gak ada asap, 2 merah di awal udah bertanda ini gencana. Tuh kan VR terus cuy. Nah, merah lagi coy. Ya ngandelin step 2. Semoga aja nanti step 2 lebih dari 1 ya MR-nya. Wow, step 1 langsung dikasih. Gue masih dikasih hoki ya, walaupun di sini dapetnya MR busuk ya, cuman ya lumayan lah ya, masih dikasih hoki. Ternyata step 1 masih dikasih cuy. Ini artinya gue udah dapet 2 MR lah ya hitungannya. Oke, ER lagi. Oke, punyanya Sinar Hok ya. Ini ER barunya nih, lumayan sih. ER lagi coy. Oke, punya Killer Bee kayaknya gue udah ada deh. Lumayan sih buat nambahin LB. ER lagi. Apakah MR setelah ini? Oke, Tobirama. Lumayan. Tuh, kayaknya gue belum punya sih nih. Kayaknya ya.
Oh, udah habis. Berharap sekali Anda. Iya, di sini gue dapet 1 MR dan 3 ER. Ini bisa dibilang sangat hoki banget sih. Walaupun dupe ya nih. Dupe mulu gue dikasihnya, cu. Ini langsung naik level 3 lagi, lumayan ya. Oke deh. Oh, langsung max, cuy. Levelnya langsung max semua ya untuk MR. Di sini dia naik langsung ke level 3, lumayan banget sih. Semoga gue dapat Itachi ya di sini. Oke, ini untuk yang kedua ya, di sini ada gue rentit bintang 6 SB. Semoga gue bisa dapat lebih dari satu, cuy. Gue bakal coba summon dulu yang lain di sini. Oke, ini jangan ditiru lah ya buat kalian yang nggak mau summon. Nggak mau summon yang nggak punya SB. Karena ini ya udah jelas kalau misalkan ini banner trap. Anniversary dikit lagi, coy. Bandai sebisa mungkin mengeluarkan semua banner agar SB kalian habis. Oke. Oh, VR. Ya, langsung kita cobain lagi ya. 500, cuy ya. 500. Semoga gue dapat. Oh ya, WTW di sini kalau yang dari gue lihat round 2 step 1 ini kita bisa dapat Ninja Tool B7. Yang dimana ini sangat worth it banget ya. Apalagi ini Ninja Tool B7, cuy. Ya, di step 2. Step 1 round 2, cuy. Ya, jadi usahain kalian siapin aja sih 1000 SB-an. Oke, kita coba lagi ya. Bismillah. Semoga gue dapat ya. Itachi, target gue sih Itachi, cuy. Elah Bandai lah, Itachi, berikan aku Itachi, coy. Please Bandai. Oke. Asap putih. Nah, ini sih langsung berubah jadi MR soalnya gua rentit nih. Ah ya kan, bener, langsung berubah. Ih. Kawaki yang old. Ini walaupun gue belum ada, kayaknya gue belum ada sih. Cuman Kawaki udah. Aduh, buat apa gue Kawaki yang lama, cu? Kenapa nggak Itachi, coy? Aduh, sesuai poster kan ada Itachi ya kan? Ah, lemes banget gue. Oke, merah dua kali, cuy. Aduh, parah sih ini Bandai. Oke, ER. Gue nggak tahu ini dapat apa nih ER. Aduh, Madara lagi. Udah ada, cuy, ini, cuy. Oh, berubah. Oke. ER ya, nggak mungkin MR. Aduh, Itachi, cuy. Ah, ER lagi, coy. Ah, lumayan sih nih, Kawaki. Aduh, busuk sih. Oh, VR. Ah, busuk. Oke, gue dapet 1 MR lagi dan 3 ER, cuy. Hampir sama seperti yang tadi, ya bisa dibilang sama sih. Dan cuman bedanya nih MR-nya baru nih, gue belum punya ya Kawaki. Dia langsung naik level 3 lagi. Ya, ini untuk MR old-nya sih Kawaki, cok. Cuman gue dapat ER Kawaki juga sih. Lumayan buat tumbal nanti. Dan ini ada round 2 step 1 nih. Ini harganya 400 SB. Kita bisa dapat Ninja Tool ya, Tool Dewa. Gua bakal coba sekali lagi deh. Kita semoga aja hoki ya. Bismillah. 1 2 3. Semoga aja gua dapat MR lagi sih. 3 kali. Ayolah Bandai lah. Semoga lebih dari 1 MR ya, coy. Karena kalau misalkan cuma 1 doang, anjir. Aduh, VR lagi. Oke. Aduh, merah, coy. Oke, berubah. Jadi VR sih. OER. Aduh. Oke, ER Sasuke outfit. Aduh, MR. Mana coba, masih belum kelihatan, cuy. Aduh, ER lagi, coy.
Aduh, Naruto outfit tadi Sasuke, sekarang Naruto. Ayo dong, MR-nya dong. Merah cu. Aduh. Aduh. Merah lagi cuy, ini kayaknya sih. Wah, parah sih, udah pertanda cuy. Aduh, VR. Dah. Gue cuma dapet 3 ER dan ya MR-nya nggak ada sama sekali cuy. Jadi cuma 2 MR aja yang gue dapetin dan oh ini gue rentit ya. Gue masa mau ngabisin anjir. Sangat menggoda sekali lah ya. Udah lah ya, stop aja lah ya, mau MR juga. Soalnya SB gue udah sekarat anjir. Ini gara-gara banda ya. Aduh, parah sih, gue terkecoh nih. Terkecoh sama si Bandai. Kita ambil dulu. Oke, gue dapat satu nih, jatul. Lumayan. Jadi di sini tuh sistemnya setiap step 2 itu gue rentit cuy. Setiap step 2 itu gue rentit bintang 6. Dan iya, kalau kalian punya banyak SB, kalian bisa langsung summon sih. Ini gue round 2 step 1 sih. Oke, kita lihat dulu ya yang udah gue dapetin. Ya total 2 MR sama berapa nih? ER banyak banget. Ini bisa dibilang sih cukup hoki juga sih, karena gue 2 MR ya. Soalnya satu awal itu kan gak ada gue rentit MR-nya, jadi bisa dibilang hoki. Saran gue sih buat kalian yang SB-nya sekarat, mending skip aja sih, jangan tergiur ya. Soalnya kalau misalkan dapat MR pun dapatnya yang udah punya, apalagi yang busuk, itu sangat rugi sih. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya. Gue Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.
Brrrr.